biar mereka ikutin aja lah prosesnya. Kita akan mencari. Tolong dengarkan media, kalau saya bandingnya kan Pak Gira datang. Dengarkan media coba, tanya. Pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Tapi di sini saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Bahwa hakim menyatakan 10 kapal yang dituntut inilah yang dibedah di dalam kasus saya. Tapi dalam 10 kapal ini saya minta ke Dirjen Pajak usut tuntas, karena Haji Nanang membeli kapal ini adalah kapal ilegal yang tidak bayar pajak, yang dituntut oleh kepolisian Polda Jambi, ditutup-tutupin, tidak membayar pajak, jaksa penuntut umum, dan hakim juga. Buka seterang-terangnya. Karena kapal ini semuanya adalah kapal ilegal, yang dibeli tanpa lapor pajak masuk, bea cukainya semua yang diakui oleh Haji Nanang ini adalah milik Haji Nanang. Karena semuanya Haji Nanang ditutupi dari penyidikannya dengan Kombes Dir Ananta. Karena sudah terang saya memberikan bukti-bukti dan saya sudah melaporkan ke Ombudsman, sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Harapan-harapan Haji Nanang harus dihukum, Bang? Pasti, karena dia tidak lapor pajak. Dari 10 kapal ini yang dituntut saya, semuanya adalah kapal yang dibeli tidak wajar. Karena di sini tidak ada, saya minta keadilan lah yang sebenar-benarnya, ya kan? Karena memang di sini semua kejahatan ini ditutupi. Aku berharap sih hak aku kembali lah ke aku. Kayak Mbak gitu. Dapat berapa kapal dari KUHP, Mbak? Yang satu set itu. Satu set. Itu pembelian. Nah, itu kapal udah pernah dioperasikan, Mbak? Dioperasikan di teman aku, dan yang dapat semua penghasilan itu teman aku. Aku belum dapat spesial pun. Jadi waktu itu sempat jalan 12 trip tarikan, dan yang menerima tarikan 12 trip itu namanya CINT Batubara. Di KUHP memberikan itu gimana proses awalnya, Mbak, memberikan lima itu pembelian kapal. Pembelian jadi kapal. Aku transfer ke KUHP 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Itu sudah menjadi istri KUHP waktu itu, Mbak?
Apanya? Sewaktu transaksi. Ah, biar mereka ikutin aja lah prosesnya. Tolong dengarkan media, kalau saya bandingnya kan pasti rata. Dengarkan media coba, tanya. Terima kasih.